Hello murid-murid, apa khabar semua? Cikgu Tasha di sini. Hari ini kita akan lihat satu video tentang Bahasa Melayu Tahun 2. Sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, pastikan anda telah like dan juga subscribe channel Cikgu. Okey, jom kita mula. Okey, hari ini kita akan lihat muka surat 99 pada buku teks Bahasa Melayu Tahun 2. Okay, ini adalah muka surat yang kita akan lihat untuk hari ini. Okey, murid-murid. Jadi, kita akan kita akan baca petikan ini dan kita akan catatkan maklumat daripada petikan ini dalam peta IT yang akan cikgu tunjukkan sebentar lagi. Okey, jadi hari ini kita akan baca tentang Yisang. Okey, ini adalah Yisang. Okey, sebelum kita pergi kepada penjelasan, jom kita baca. Cikgu akan mulakan dulu dan murid-murid bolehlah ikut cikgu ya. Jom kita mula. Yi Sang. Keluarga Ziying mengadakan makan besar untuk menyambut Tahun Baharu Cina. Nenek Ziying menyediakan hidangan Yisang. Yisang terdiri daripada ikan mentah, hiresan sayur-sayuran dan keropok rangup. Kesemua ini disusun secara rapi di dalam sebuah pinggan bulat. Anggota keluarga Ziying berkumpul di meja bulat. Mereka menggaul Yisang dengan menggunakan penyepit. Mereka percaya bahawa hidangan ini akan membawa kemakmuran dan kesihatan yang lebih baik. Okey, murid-murid. Sekarang kita akan lihat apakah maksud beberapa perkataan. Kali ini cikgu akan sertakan gambar-gambar supaya murid faham lebih tentang apa yang dimaksudkan oleh perkataan-perkataan tersebut. Jom kita mula. Okey, Yisang. Ini adalah gambar Yisang di mana anda boleh lihat terdapat beberapa hidangan sayur-sayuran, ikan dan juga keropok rangup sama seperti yang ini ya. Seterusnya, ikan mentah. Ikan mentah maksudnya adalah ikan yang belum dimasak. Okey, hiresan sayur-sayuran, sayur-sayuran dipotong ya, sayur-sayuran. Keropok rangup, keropok yang agak rangup dan baru digoreng ialah keropok rangup. Okey, menggaul, penyepit, okey, penyepit. Dan okey, sekarang kita lihat soalan ni sudah pun ditanya dalam muka surat tadi. Jadi, mengapakah Yisang diangkat ketika digaul? Okey, murid-murid. Kalau lihat slide sebelum ini, mereka telah pun menyatakan mengapa Yisang diangkat tinggi ketika digaul. Kalau murid-murid ada buku teks ini, tolong buka muka surat 99 dan cari jawapan. Cikgu akan bagi 10 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Cikgu harap semua sudah cari. Jom kita lihat jawapan bagi soalan ini. Okey. Isang diangkat tinggi kerana ketika digaul kerana ia akan membawa kemakmuran dan kesihatan yang lebih baik. Okey, murid-murid. Tadi kita dapat lihat membawa kemakmuran dan kesihatan yang lebih baik ini. Kita sudah pun lihat kenyataan ini dalam teks tadi. Okey, jadi macam ni lah murid kena cari. Kalau mereka tanya sebarang soalan, awak kena cari daripada petikan yang diberi. Okey murid. Jadi hari ini kita akan mencatat maklumat daripada petikan yang kita telah baca tadi. Okey, cikgu akan bantu anda untuk petikan ini. Tadi kita dapat lihat mereka telah nyatakan maklumat pertama iaitu hidangan ketika makan besar. Okey, selain itu, apakah maklumat tentang isang kita dapat cari? Jom kita lihat. Terdiri daripada ikan mentah, hirisan sayur-sayuran dan keropok rangup. Disusun secara rapi di dalam sebuah pinggan bulat. Menggaul menggunakan penyepit dan dipercayai bahawa hidangan ini akan membawa kemakmuran dan kesihatan yang lebih baik. Okey murid-murid, kita dapat maklumat semua ini daripada petikan yang kita baca dari tadi. Okey, jadi berdasarkan yang kita belajar hari ini, kita akan buat latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2 tahun 2 SJK pada muka surat 23. Jadi ini adalah muka surat yang kita akan lengkapkan sebentar lagi. Okey murid-murid, sebelum kita pergi kepada latihan tersebut, ingat kita kena baca dulu petikan yang telah diberi supaya kita faham apa yang dia hendak nyatakan, yang hendak disampaikan. Jadi cikgu akan baca dan murid akan ikut cikgu. Jom kita mula. Sandra menyambut pesta keamatan di Sabah. Pesta keamatan juga dikenali sebagai pesta menuai. Pertandingan tarian, sumazau dan nyanyian diadakan dalam pesta ini. Pameran kesenian dan kraftangan, penduduk Sabah juga diadakan. Pelbagai makanan tradisional dapat dirasa sepanjang pesta keamatan. Keluarga Sandra menyambut pesta ini dengan meriahnya. Okey murid-murid, sekarang kita sudah baca petikan ini. Cikgu akan menunjukkan beberapa gambar yang berkaitan dengan beberapa perkataan dalam teks ini. Jom kita mula. Pesta menuai. Okey, mereka akan menuai padi masa tu. Okey, seterusnya tarian sumazau. Ini adalah tarian sumazau. Dan kraftangan. Okey, kraftangan adalah hasil craft yang dibuat daripada manual yang bukan menggunakan mesin atau apa-apa. Kita akan buat sendiri. Okey, daripada petikan ini, kita kenalah cari maklumat dan menyatakannya dalam di tempat yang telah diberi di sini. Jadi, cikgu akan tolong murid-murid untuk cari satu maklumat sahaja yang selebihnya murid kena catat sendiri, murid kena cari sendiri. Okey, jom kita lihat. Okey, pesta keamatan. Okey, pesta keamatan juga dikenali sebagai pesta menuai. Jadi itu adalah satu maklumat yang kita telah cari, iaitu pesta keamatan adalah merupakan pesta menuai juga. Jadi kita kenalah menulisnya di sini. Okey, dan tiga maklumat selebihnya cikgu harap murid-murid dapat mencari dengan baik. Kalau cikgu sudah bagi semua jawapan, maka murid-murid tidak boleh cuba kan? Jadi cikgu harap murid-murid dapat cuba.
Selamat mencuba dan jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel cikgu untuk video-video yang lebih berguna kepada murid-murid. Okey, murid-murid, terima kasih.